Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, apa kabar Bulukers? Anjay Bulukers. Ya udah lama banget nih. Udah lama banget gue gak ngonten. Ada kali 3-4 bulan gak ngonten. Nah, kali ini spesial di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke... Jedot. Buluk jernis, perjalanan seekor Vespa tua dan pemiliknya yang kepo. 79, ya 17 Agustus 2024. Kita mau ngapain? Nah, nih. Udah ada suhu saya. Dadam Ciak. Ya. Kita mau jalan-jalan nih, ya. Kita mau kemana? Ikutin terus perjalanan Buluk Jernis di hari kemerdekaan Republik Indonesia merdeka. Oke, kita silap review. Satu, dua, tiga.
bayi orang lain. Ada hadiahnya apa? Hadiahnya satu unit Vespa ya, Bang. Satu unit Vespa, betul. Woi. Ya, Vespa klasik. Cilis. Oke, langsung. Langsung aja, ini katanya Bang Bayu ini dari Saputa Kopi bakal bagi-bagi voucher untuk hari ini untuk kopi gratis atau gimana, Bang? Iya sih, aku mau ngajak teman-teman semua sekalian kalau mau ikut riding, kita dari Surakarta Kopi ke Saputa Kopi, Surakarta Kopi yang di Kebayoran Lama. Nanti aku bagi-bagi voucher sekalian, nanti ada merchandise, ada giveaway merchandise, giveaway Vespa sih yang utama. Vespa klasik ya. Nanti ada hadiah grand prize-nya Vespa klasik. Iya, betul. Langsung aja buat teman-teman yang mau voucher untuk hari ini, bisa langsung menghubungi Mas Bayu. Mas Bayu bisa langsung menang. Mas Bayu di sini bentar. Mas Bayu standby di sini aja sampai nanti siang. Siapa yang menghubungi Mas Bayu nanti kasih vouchernya. Iya, siap. Oke, siap. Mas Bayu kok imut banget ya? Iya. Mas Bayu udah makan tuh. Udah pantesan gak tau mana pokoknya kita mulai riding dari mau meeting kumpul jam 12 nanti ya, kita riding jam 1 waktu setengah 2 lagi ya, dari Sukana Kopi Bayaran ya, betul ya, kebintang Pak Iman, kaosnya keren banget kaosnya keren banget ya biar tak menyala abang lu. Jadi buat teman-teman habis acara ini nih, teman-teman boleh ikut untuk riding menuju Kebayoran, terus kemudian Bintaro, terus Sukata Kopi. Nanti di situ teman-teman akan ada door prize ya, satu unit Vespa dan juga voucher 10 juta untuk konversi Vespa ke Vespanya. Dari Smesco Elders, acara birthday-nya Elders, kita ke Sukata Kopi. Jadi hari ini padat ya, kita ada 3 tempat nih. Nih, kita kumpul di sini ya. Dari sini kita mau ke Jurang Mangu ke Sukata Kopi, ada acara 17-an di sana. Door prize-nya 1 buah bajaj Vespa klasik. Kita tanya acara apa nih sama panitianya. Panitia, jadi ini acara apa nih? Acara Merdeka Ride 17-an. Oke. Apa pentingnya kita harus ikut ini? Pentingnya sebenarnya nggak penting. Yang penting harusnya... Lu kebiasaan yang ngurus servisi lu. Penting nggak, cuman biar apa ya? Kita harus hari jiwa nasionalisnya dikit. Oke. Nah, katanya ada door prize-nya. Ada door prize-nya. Nggak apa-apa, emang ada door prize-nya. Ada dong. Apa tuh? Ada Vespa. Ya, okay. Plus, ada plusnya. Plus. Plusnya voucher Elder 10 juta. Ah, konversi ya, yang dapat itu dapat voucher 10 juta diskon untuk convert ke listrik. Betul. Oke, okay, canggih. Ada ya. Itu ada hadiah-hadiah lainnya. Sekarang gantian gue nanya dulu. Oke. Okay. Lu jadi gini enggak? bisa jadi. Oke, makasih Mas. Ya. Ramai kali. Nah, ada Bang Pitung. Bang, ini cuma nyamar doang ini, Bang. Iya. Nah, ini enggak ngerenang rebut daerah kekuasaan Abang. Oke. Bagus nyamar bukan ngamar. Iya. Itu kok datang gitu yang ngambil video itu. Oh, gitu.
dari Smesko ke Suku Kata Kopi, finishnya di Sakuta Kopi Jurang Mangu, ya kan, ada 2781 Vespa ya, sono sampai sono no. Tuh ini juga Vespa nih, Vespa baru nih. Wih, ada ape. Kita sekarang di nih, kalau mau nongkrong di mari, nongkrong di Sakuta. Dan ini ada Bang Yohanes, lu seberapa ini Bang? Ini orang yang akan berangkat ke Itali, nah nih ya, kan tadi gue bilang ada door prize Vespa klasik ya, nih das. Jadi Sakuta Kopi paling telat itu ngasih ini karena berhubung sama izin tinggal yang udah door prize ya. Berarti akhir bulan ini lalu nih sampai jalannya. Tuh, ini antik banget nih. Ada persiapan spesial untuk berangkat? Tuh, persiapan ya. Spesial berangkat buat ini nih yang bikin Hertz mahal. Siapin semuanya sama elders. Gitu gue cuma berdoa semoga berjalan lancar, perizinan surat-surat berjalan lancar sampai tim elders luar biasa sih kalau dengar ceritanya perih sih, Bro. Maksudnya kemarin surat kita sempat terkatung-katung, sempat yang ngurusin surat kita meninggal. Terus salah satu tim elders tuh ngerjain, ya. Lu kebayang gak? Masuk ke dalam rumah orang yang kebetulan lagi berduka, tapi yang ngambil tanggung jawab besar. Lu bilang, ini gila sih. Dia bisa masuk untung bagus gak diperoleh satu keluarga ya. Gitu. Beneran, untung bagus ya. Gitu. Tapi di Tuhan sekarang udah bilang, ada memekanik, memekanik PJM. Makan cik. Kalau tamu sendiri lu dari Jakarta sampai Itali berapa bulan? Waktu 2, 3 lagi ya? Maksimal sebenarnya 45 hari. Karena gua punya waktu itu, cuma 2 bulan. Jadi 3 bulan nanti. Gila. Iya. Lagi apa?
Ini jadi ada lomba berenang nih. Nah, ini memperebutkan uang tunai. Uang tunai sebesar 2.000 perak. Ayo, ini kita dihadiri sekitar 3.551 orang. Terima kasih banyak buat yang sudah hadir ya. Bang Karakai, Bang Deja, Bang Biasa. Ayo, sini. Gua gak nyangka loh Bang Deja ini. Dek jauh gak sabar. Dek jauh gak sabar kalau ini. Oke, Bang Iman. Oke, siap. Merdeka. Bang Iman. 2, 3 Merdeka Raid! Merdeka! Merdeka Raid! Merdeka! Mantap! Merdeka Raid 2024 terbaik! Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Kita masih banyak, masih ada lomba. Suku kata semuanya mengambil yang pertama lagi. Yang pertama. Saya baca. B dari anak Vespa Indonesia, Bang Idam dari Berkas Skuter ini sebagai saksi dan juga tadi ikut ngambil ya. Iya. Lisa Amelia 1 kali, Lisa Amelia 2 kali, Lisa Amelia 3 kali. Oke, sobek. Kemarin belajar Vespa jatuh. Ada aja. Tangannya sengklek. Oke, kita bacain ya. Pokoknya pada ingat banget. Rokok lo apa, Bang? Samsu. Samsu. Gue juga Samsu, Jisokam refill warna hitam. Cok, gue kagak kelihatan mata gue. Anjir, lu jangan bagian bagian deh, bang, bahilin, doa lu bang, luar biasa. Anjir, gue yang bacain jangan gue deh, yang bacain mendingan saksi. Iya iya. Takut ini bang rekayasa, takut rekayasa. Panggil dong. Raden Andrea Octavian. Gokil. Gokil, luar biasa banget, luar biasa, gila, gak nyangka gila ya Allah, kameramen dokumentasikan, boleh, gila luar biasa banget, luar biasa, gue saksi dari awal pertama Vespa ini, motor ini ada di sini, malam-malam, waktu panitia masih berkumpul ya bang ya. Bang Andri ini udah belanja, jadi kalau dia dapat itu bukan karena dia belanja sekali dua kali bang, jadi dia dari awal panitia bikin dia udah belanja udah banyak, emang bahkan kalaupun dia nggak dapat katanya dia mau ngebayarin, itu luar biasa. Selamat buat teman-teman dari tua-tua kelana boleh menyemangati, luar biasa banget. Akhirnya bang, gue potong bentar bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas siapa? Mas Ari. Hari ini gue ngambil nih Vespa hadiah giveaway dari Saputa Coffee, Suku Kata Kopi, Sprint Bakol. Semoga berkah, bermanfaat. Terima kasih mas. Ya sama-sama. Saya bawa pulang ya. Silakan. Terima kasih. Gue kira bercanda loh. Taunya beneran dikasih nih. Ya. Surat ya. Sama BPKB
STNK, mana STNK tuh? Ah, ini STNK. Terima kasih Suku Kata Kopi semuanya yang mendukung semesta untuk menjadikan ini milik saya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Salam sejahtera. Amin. Alhamdulillah, wasyukurillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kenapa gue selalu bersyukur dan tak henti-henti gue ucapkan alhamdulillah. Jadi di konten ini ya, di konten Merdeka Ride kemarin kepotong kurang lengkap. Kenapa? Karena alhamdulillah banget. Door prize-nya gue yang menang. Terima kasih buat Sakuta Kopi, Suku Kata Kopi, Elders Company, Elders Electrico, Mas Ridan, Mas Uut, Mas Abdil, Mas Heret, Mas Eman, Mas Willy. Ini nggak setting-setting ya, ini real, murni. Saya belanja di Suku Kata Kopi, masukin undiannya, dan akhirnya ini punya saya. Kalau buat gue, ngayal itu harus tekun bro, karena gue ngayal terus nih, ini pasti punya gue, ini pasti jadi punya gue, dan gue yakin ini pasti dapat jadi punya gue. Diiringi doa, dibantu sama semesta, akhirnya ini benar-benar punya gue. Ya, gak ada kata lain yang bisa gue ucapkan selain terima kasih. Dan alhamdulillah, kita review di konten berikutnya. Print bakul ini ya, terima kasih buat semuanya yang kemarin bareng-bareng happy-happy di Merdeka Ride-nya Suku Kata dan Elders Company. Alhamdulillah punya gua men. Aku juga happy Print Ride. Kalau bisa, kalau lo happy, orang di sekitar lo juga harus ikut happy ya. Sekian konten Buluk Jurnis kali ini. Kita lanjut ntar review Spring Bagolnya. Intinya udah jadi punya gua. Sah. Tanpa bayar, tanpa apa, cuma jajan, masukin undian, dapet. Ya. Alhamdulillah ya Allah ya. Sampai ketemu lagi di konten-konten Buluk Jurnis berikutnya. Adios amigos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan seekor Vespa tua dan pemiliknya yang kepo.